rupa saja. Pada hakikinya tidak Islam kerana tak cukup rukun. Seperti orang yang semayang dia tahiyat awal saja semayang, lepas tu salam. Ah ha, tahiyat akhir saja. Nah. Akak takbir Allahu akbar duduk tahiyat akhir salam. Kalau orang mari orang tengok. Ayah ni ayah. Anak dia kata tu. Orang hak mari pun tengok tengah mari tengah duduk tahiyat akhir. Mesti orang tu kata duduk semayang. Nah, padahal dia takbir dia terus tahiyat akhir selalu. Tak ada teh, tak ada rakaat. Nah, sujud-sujud tak ada tahiyat akhir selalu. Jadi orang yang mari ni bila anak tengok tu ayah, oh semayang. Mana di sisi orang semayanglah dia. Di sisi agama dia tak ada semayang gitu. Pasal tak ada rukum. Nah, tak ada rukum. Nah. Ha. Kan Islam ni rukum, rukun semayang ni rukun Islam. Nah, jadi maknanya keseluruhan perintah itu nah dikatakan cara hidup. Bukan semayang, puasa, zakat, haji saja. Itu bukan Islam. Itu sebahagian daripada Islam. Islam, Islam ni agama, ad-din. Neh, agama-agama ni cara kita hidup. Hidup kita ni dia ada cara. Cara lagu ni Buddha. Cara lagu ni Islam. Cara lagu ni Kristian. Cara lagu ni Yahudi. Nah, dia ada. Jadi Islam ni bukan spek. Luah. Mencakupi kesemua aspek kehidupan. Ah tu dikata agama Islam agama yang syumul. Syumul makna lengkap. Lengkap segala bab. Kalau semayang, puasa, zakat, haji saja tidak lengkap. Cedera agama Islam. Sama taraf dengan agama lain lah. Cara bab ibadat saja. Tapi Islam ni lebih. Dia merupakan betul-betul the way of life, cara kita hidup. Nah, cara maknanya berpakaian. Ha, berpakaian Islam ada, agama ada kabar lagu ni. Tak boleh pakai setakat ni, kalau lebih lagi ni boleh pakai. Neh, ha, perhiasan begini haram pakai, hak gini harus pakai. Itu pakaian. Maknanya dia ikut cara tu. Ha, tu dia panggil orang ikut Islam. Nah, ha, tapi kalau dia semayang saja dia ikut perintah agama tapi cara berpakaian dia tak ikut, maka separuh Islam. Nah, ha, sebab Islam cara hidup. Islam bukan rukun Islam hak 5 tu. Rukun tu kabar hak dasar. Kalau kita buat 13 rukun pun tak sah kat semayang kita kalau syarat ada. Dah tahu dah buat belaka dah 13 kan? 13 rukun comel. Baca Fatihah macam Syekh Basik dah. Sujud 15 minit sekali sujud tahu dah syarat mu tak jaga. Sujud walaupun macam 15 minit tapi 3 kali ketuk ni. Dalam sujud lepuk 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 dah sah dah semayang. Ah ha, tu syarat dak jaga. Mana Islam bukan rukun semayang rukun rukun Islam hak 5 saja. Nak hak tu hak rukun. Dia ada pula syarat-syarat dia. Nak ha, ada patah larang dia pula. Jadi kita nak kenal pemuda makna Islam, kita kenal cara hidup. Sebab tak ada lagi agama lain segala bidang kehidupan dia kabur belaka. Dia ada adab dia, dia ada syarat dia, dia ada larangan ni, dia ada apa yang digemarkan pada syarat adab-adab ni. Nak agama Kristian tak ajar cara nak masuk tandas. Nak agama Buddha tak ajar. Maknanya doa nak jima. Nak. Dia bab ibadat lah. Bab sembelih sikit ada. Kita semua bab. Nabi ajar belaka. Quran ajar belaka. Lengkap. Nah, padahal tak ada kena-mengena dengan ibadat. Dengan semayang, dengan puasa, zakat, haji. Nah, cuma bangun tidur. Bangun tidur. Nabi suruh kata, Alhamdulillah. Nampak? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku semalam. Kemudian kita nak masuk dalam tandas kerana nak mandi. Nabi ajar pula masuk dengan kaki kanan. Di pintu tandas kena kata pula. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is atau seumpamanya ajar. Ada panduan. Panduan ni panggil cara hidup. Nah, kita keluar daripada tandas kena lakuh kaki kanan dulu. Kena kata pula alhamdulillah ghufranaka. Kita capai baju kita masuk lengan kanan dulu. Nabi kata masuk tangan kanan. Inna kana nabiyyu sallam yuhibbu tayammuna fi umurihi kullih. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi ni sangat suka menggunakan sebelah kanan dulu pada kebanyakan pekerjaan-pekerjaan beliau. Jadi ajar juga. Nah, semua nak naik kenderaan dia kata gini. Habis cara. Nah. Nak maknanya apa benda ni? Nak makan, suruh ambil dengan tangan kanan. Nah.
Bila nak minum air, jangan napah dalam air. Agama lain dia kebuk itu. Jangan napah. Kita napah. Ha? Habis sekolah. Dagangnya masak. Banyak dah apa sekolah habis tapi minum senapah. Habis dah napah kita tu, jangan nyawa lah tu. Waktu beg lu gelah. Ha? Eh? Baru orang masuk pula. Kita dah lapar napah. Habis lu. Tak? Macam kuda yang jatuh jauh temu padang pasir. Jumpa air. Nah, tapi ajar belaka tu panggil agama yang cukup lengkap. Hok kan main temeh kabar juga. Potong kuku. Nah, potong misah. Hok kan main temeh. Eh. Tiba-tiba ada pula orang kata, bak mana agama ni tak ada politik. Bodoh. Bang, bak mahkamah tu, bak besar tu, bak melantik qadi, melantik hakim. Nah, adab-adab hakim, adab qadi, adab menjatuhkan hukuman, syarat-syarat menjadi maknanya hakim. Nah, hukuman kesalahan jenayah, akta tu akta ni, dia kata tak ada dalam Islam. Hak kecil ada jadi agama Islam ni, agama remeh-temeh lah. Cara bak kepik kuku, cara bak cabut bulu tiok. Nah, yang sebenar, syumul lengkap semua perkara. Dari mengajarkan kepada manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam segala amal perbuatannya. Kerana Tuhan ciptakan jin dan manusia supaya serah diri kepada dia, supaya jadi hamba dia. Bukan serah jadi hamba makhluk, hamba harta, hamba pakat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan akan manusia, akan jin, إِلَّا مَلَيْنْكَنْ كَچُوَلِي لِيَعْبُدُونَ. Ulama-ulama tafsir dia kata, لَا نِلَا لِلْأَقِبَةِ. Maknanya kesudahannya untuk jadi hamba kepada aku. Bukan main-main gitu. Nak. Bukan orang Islam Tuhan cipta untuk